Halo Mitek Lovers, kembali bertemu bersama saya Arif. Saat ini saya sedang ada di Kota Medan mengikuti kontes IMM Mitek Medan. Nah, di sini seperti kita lihat sudah ada beberapa mobil modifikasi, ada Accord, ada juga BMW 36 dan beberapa mobil modifikasi lainnya yang cukup keren-keren. Nah, tapi kemarin sewaktu saya muter ini ada satu mobil modifikasi yang cukup mencuri perhatian. Nah, seperti apa modifikasinya? Lebih baik langsung kita lihat saja. Ini yang tadi saya sudah sebutin ya mobilnya ya. Kita langsung ketemu aja sama pemiliknya. Halo Mas. Ya halo, dengan siapa Mas? Dengan Ferry Mas. Ferry. Ya, dari kemarin kita sudah lihat nih beberapa mobil modifikasi. Salah satunya adalah mobil milik Mas Ferry ya. Iya. Nah, bisa ceritain sedikit nggak Mas mobilnya ini yang dimodifikasi apa saja? Terutama yang kita modifikasi sektor kaki-kaki kita pakai Airsas. Oke. Okay, Airsas ya Mas. Merek Airprat. Kita ganti velg dengan Durandal Work. Lebar belakang 11 inci, depan 10 inci. Oke. Terus kita ganti lampu headlampnya dengan auto vision. Auto vision. Terus ya, kita cuma tambahin spoiler belakang. Juga ya, Mas ya. Terus kita modifikasi audio. Di bagian audio. Oh, kalau ini enggak ya Mas, bawaan ini. Itu bawaannya. Bawaannya. Terus kita modifikasi sedikit bawaan audio. Kebetulan mobilnya supaya nyaman dipakai harian. Oke, ini kalau mobil ini kalau boleh tahu dipakai buat apa Mas? Buat harian juga atau buat kuliah? Buat harian juga, buat kuliah juga. Kuliah juga ya. Oke, jadi salah satu daily car, daily use juga ya. Oke, terus kalau dari mesin belum ada Mas? Mesin belum. Belum mesin ada yang jadi kaki-kaki, audio, terus ada interior, ada perubahan Mas? Ada. Kebetulan interior kita pakai MB Tech. Oke, modifikasi sudah bagian interior juga ya Mas ya. Kita pakai MB Tech Carrera dengan warna hitam, terus kita tambahin aksen MB Tech-nya di sini. Oke, ini kalau boleh tahu ada ini agak unik ya, masih ada motif jahitannya model menyilang gini ya. Iya. Nah, ini kemauan dari Masnya atau gimana Mas? Ini kebetulan kita kombinasi sama yang seat maker-nya ya, bengkelnya ya. Iya. Oke, jadi kalau terus, motif dari Masnya dulu ya. Iya, kita tukar-tukar pikiran bagaimana yang cocoknya untuk pakai harian, untuk kontes juga bisa. Oke, tapi ini kayaknya nggak cuma joknya aja, masih ada juga ada bagian door trim ya. Iya. Sama terus ada karpet juga ya. Karpet kaki pun. Oke, dashboard sih. Kalau dashboard kenapa Mas? Belum di full gini gimana sih? Nah, yeah. Buat simpelnya dulu, mesti biarkan ada orang lapis. Iya. Yeah. Kebetulan kemarin kita buat full, motifnya kurang cocok. Jadi kita minta lagi, kita tambah begini aja. Oh, cuma dari ini aja ya Mas ya? Soalnya kan lebih ke daily car. Oke, sama bagian di konsolnya juga ya Mas ya. Berarti ini semua depan jok sama belakang juga ya Mas ya. Iya. Plafon juga kita. Oke, perubahan juga sampai bagian plafon ya. Plafon. Oke. Cukup rapi pengerjaannya Mas ya. Kalau boleh tahu berapa lama Mas pengerjaan ini Mas? Pengerjaannya cuma makan waktu 7 hari. 7 hari ya, tapi full sudah sampai selesai. Yeah. Kebetulan kenapa kita pakai MB Tech? MB Tech dengan harga terjangkau kita bisa dapatkan kualitas yang senyaman untuk pakai harian nyaman. Tapi sebelumnya sih Mas sudah pernah pakai MB Tech juga di mobil sebelumnya? Oh sudah pernah ya, berarti ini udah mobil kesian yang sudah dilapisin dengan MB Tech ya? Oke. Karena dari nyamannya, dari mudah kita dapat, modelnya juga mudah, mudah untuk kita kombinasikan, kita aplikasikan ke mobil kita, mobil apa aja masuk. Jadi kita putuskan pakai MB Tech. MB Tech ya. Tapi di sini sendiri mobil ini udah berapa lama Mas? Kira-kira udah ada berapa bulan? Di mobil ini yang sudah diganti. Satu bulan. Udah satu bulan ya. Ada perubahan Mas? Ada. Kita lebih nyaman. Lebih nyaman ya Mas. Yeah. Oke deh kalau gitu. Oke, makasih Mas Ferry. Yeah. Terima kasih. Semoga sukses juga dengan kontesnya Mas ya. Amin. Oke, makasih. Nah itu tadi mobil salah satu peserta kontes IMM Tech yang sudah kita tanya juga dan juga keperluannya buat harian dan daily juga. Oke, sampai ketemu lagi di liputan berikutnya. Saya Arif undur diri.